generasi muda Indonesia untuk menjadi tenaga ahli di luar negeri, dan kita akan belajar dari Bram ini bersama-sama. Untuk mendongkrak kepercayaan diri tentunya punya keahlian yang spesifik yang global. Jadi dengan adanya keahlian yang saya sendiri belum tahu, mungkin apakah saya akan selamanya di Swedia atau saya akan selamanya di perusahaan yang sekarang. Ya, aku sendiri juga termotivasi ya, mungkin akan melanjutkan lagi nanti kalau PhD-nya jadi dan postdoc seperti Bram. Apa sih Bram kira-kira yang mungkin ingin dicapai gitu? Ya, semacam koin, jadi ada dua sisi. Oke, okay, yeah. Jadi dengan adanya open mindedness dan juga open to opportunity, open, kalau saya sendiri saya open to criticism, karena pesaing di perusahaan pharmaceutical besar itu pasti cukup sulit. Terus terang dulu saya sampai dapat final offer